Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Oke, di pagi ini kita mau muter-muter dan kita akan coba lihat-lihat di jalan, pinggir-pinggir jalan sepanjang Datoon, Kempas dan Setia Tropika ya guys. Sekarang saya lagi berada di perempatan Datoon depan Aeon Mall ya guys. Ya, oke, ini adalah perjalanannya. Kita akan menuju ke Setia Tropika Johor. Lumayan macet jalannya guys pagi ini ya. Sebab di depan ada pembangunan jalan ya guys, jadi sedikit macet. Dan sobat bisa lihat sendiri di sini di Malaysia, khususnya di Johor ini, di pinggir-pinggir jalan banyak perluasan jalan ya guys. Jadi jalannya semakin lama tuh semakin luas, lebar. Jadi tidak ada kemacetan lagi ya. Itu menghindari kemacetan ya guys. Oke, di depan adalah bangunan tinggi, itu adalah Hospital Baru ya, Datoon. Ya, kita akan coba menuju ke Setia Tropika ya guys. Di sana ada bangunan apa aja, nanti mari kita saksikan video ini ya guys. Tapi sebelumnya yang belum subscribe di channel ini, mohon dukungannya ya, untuk subscribe, like, komen dan share pastinya ya guys. Nah, ini lihat sendiri guys, di sini banyak pekerja-pekerja untuk melebarkan jalan ya guys. Oke, ini sekarang kita sudah mau ke simpang ya. Itu kalau ke kiri sana kita menuju ke Pandan bisa, ke Bandar juga bisa ya guys. Dan ini adalah jembatan Datoon ya guys. Ini atas jembatan ini adalah highway ya guys. Kita pergi Kuala Lumpur bisa guys lewat sini. Oke. Ini adalah roundabout ya, roundabout Datoon ya guys. Di itu di depan ada signboard gede, di sana ditulis tuh Bandar Datoon ya guys. Jadi ini adalah roundabout highway mana? Datoon. Oke, sekarang kita naik highway nih guys. Ini sudah memasuki highway. Ini tangki air itu adalah taman apa namanya ya? Taman apa lupa, dan di depan juga ada bangunan tinggi guys ya. Jadi ini penampakan jalan di sini ya guys. Jadi jalannya luas, lebar ya guys. Bangunan jalan di sini memang sangat diutamakan ya guys. Nah, ini guys, seperti ini guys. Ini kayaknya orang ini mau pergi ke Kuala Lumpur guys, sebab ini adalah jalan menuju ke sana ya guys. Oke. Dan ini kita akan coba ke arah Setia Tropika. Nanti kita akan mampir dulu ke rumah si bos ya. Tadi ada kerjaan sedikit di rumahnya si bos, nanti kita akan coba mampir sedikit rumahnya si bos maksudnya. Itu berada di kawasan Setia Tropika sana. Juga nanti kita akan muter-muter guys. Di sana gimana keadaan dan suasananya di pagi ini ya. Jalan tetap lancar aman. Oke. Nah, itu ada signboard Setia Tropika, kita harus belok kiri. So kita ikut kiri ya guys. Kita ikut kiri guys. Kalau lurus itu ke Kuala Lumpur bisa ya guys, Senai juga bisa. Oke. Airport Senai kalau lurus bisa. Oke, sekarang saya akan coba ambil ke kiri, kita ke Setia Tropika ya guys. Nah, di sana ada signboard besar ada tulis Setia Tropika ya guys. Di sini saya juga kerja sudah lama di sini. Saya ada 5 tahunan saya kerja di sini, dan di depan itu ada bangunan tinggi. Itu saya dulu tinggalnya di sana ya, di apartemen ini ya guys. Ini Sky Garden ya guys. Nah, di sini saya lama juga saya tinggal di apartemen ini. Oke, Setia Tropika termasuk ya guys. Ini sudah dalam kawasan Setia Tropika. Nah, seperti ini guys. Ini ada pertigaan, kita ambil kiri. Nah, ini nih guys. Ini kita ambil kiri. Di sana tuh lihat ada tulisan lagi Setia Tropika ya guys. Dan di depan saya itu di kanan jalan ini, itu adalah tunpaknya Setia Tropika guys. Jadi di tunpak ini kita bisa exercise, jogging ya guys, jogging dan bermain macam-macam. Pokoknya di sini semua serba ada ya guys.
Padang pula, main sepak bola di sini juga bisa. Oke, ini masuk ke sana kita ada ini post guard. Dan kalau kita menuju ke rumahnya si bos, ya di depan ini ada perempatan, kita belok kanan. Nah, di sini ini adalah bangunan elit-elit semua, guys. Oke, namanya bangunan di sini ini memang bangunan orang kaya-kaya semua. Nah, Phoenix Villa. Oke. Phoenix Villa. Oke, di sini adalah bangunan keren-keren semua, cantik-cantik, rumahnya juga keren-keren, mahal-mahal, guys. Mau masuk ke sini, di sini ada post guard, kita harus register. Nah, kita harus bagi IC, pasport, ya, semuanya, guys, di sini. Nah, ini, guys. Ini adalah pintu masuknya, ya. Kita pintu masuk ke rumahnya bos. Jadi, luar masuk dia melalui ini, guys, melalui post guard ini, guys. Oke, mungkin video ini saya stop sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di perjalanan kemarin selanjutnya ya, guys. Saya ke rumah bos dulu. Oke, di depan saya ini adalah bangunan Sky Garden, dan di sana adalah Setia Tropika, itu adalah office-nya. Ini adalah Sky Peak, ya. Dan di sini juga ada banyak-banyak alat-alat kontraktor, ya. Nah, di sini banyak sekali. Ini kayaknya ada bangunan baru di sini, guys. Tapi entah mau bangun apa, ya, guys. Ini di sini saya minum, guys. Cari air dulu, ya. Kita singgah sebentar, cari minum. Ini memang kawasan. Wow, lihat sendiri, guys. Banyak sekali alat-alat berat, guys. Ini memang mau ada dibikin bangunan baru, ya, guys. Di sini. Oke, mungkin kita akan muter lagi. Kita akan balik ke tempat kerjaan saya. Seperti apa di jalan, ya, guys. Oke. Nah, itu tadi adalah bangunan yang tadi saya ada di bawah sana, bawah bangunan itu. Ini adalah embank ya Tropika. Oke, ini sudah masuk di highway lagi, ya, guys. Highway. Nah, seperti ini, guys, keadaannya, guys. Ini sobat semuanya yang penasaran gimana sih Johor di daerah Datoon, Kempas, Setia Tropika. Jadi ini adalah jalannya, ya, guys. Oke, ini untuk turun ke sini, ke turun. Kalau terus itu bisa ke Senai, ke Kuala Lumpur, ya, guys. Kita ambil ke kiri, soalnya kita mau muter lagi. Oke, kita mau muter lagi. Dan ini banyak di jalan, banyak yang merah putih ini menghalang jalan ini. Lagi sedang ada proyek pelebaran jalan, guys, biar jalannya tidak macet, ya. Dan di depan saya itu ada bangunan tinggi, di sana adalah bangunan IOI. Ini di daerah Kempas, ya, guys, di daerah Kempas. Oke, saya ada pertigaan, ya. Kalau terus bisa tembus ke highway lagi, saya pusing ke kanan, saya mau balik ke tempat kerjaan saya, guys. Oke, ini di jembatan, ini jembatan, ya, tadi, ya, di jalan yang mau ke KL, ya. Ini di sini kita ikut ini mau ke Senai Airport juga bisa. Dan itu adalah bangunan Kempas Indah, ya. Kempas Indah. Departemen Kempas Indah, ya, di sebelah kanan saya. Dan saya terus lurus nanti ketemu tempat kerja saya, ya, guys. Jadi ini adalah pemburuan sore-sore, pagi-pagi, ya. Kita muter-muter saja mencari suasana, cari minum, ya, guys. Nah, seperti ini keadaannya, ya, guys. Jadi sobat semuanya, mungkin yang ada di daerah sini, ya, dekat-dekat sini, yang sudah bolak-balik untuk jalan ini mungkin sudah tahu lah, ya. Jadi yang belum tahu, ini seperti ini. Mungkin ada saudara-saudaranya yang merantau di dekat-dekat sini, di daerah Kempas, Senai, apa, Kempas, Setia Tropika, Datoon, mungkin sudah tahu, ya. Nah, itu ada pesawat juga, guys. Itu bangkai pesawat di sana, itu sudah lama. Mungkin kayaknya nanti akan dibuat restoran, guys. Jadi ramailah.
ya guys ya, menarik orang untuk sore-sore cari makan, cari lepak ya. Sini tongkrongan itu lepak. Ini sebentar lagi mungkin tahun depan atau mungkin bisa tahun ini jalan ini sudah dibuka. So jalan ini akan jadi besar ya guys, jadi luas sampai ke tempat saya kerja sana guys. Jadi mungkin sobat yang penasaran, sekali lagi begini keadaan jalan dan pembangunan-pembangunan di sekitar Johor, khususnya di Datuon, Kempas dan sekitarnya. Oke guys, oke kita akan menanjak sedikit, naik ini, naik, dan nanti kita akan turun sedikit guys. Ini kita naik sedikit seperti ini guys, jalannya memang lebar ya guys. Mungkin rada berbeda dengan jalan-jalan yang di Indonesia. Lihat sendiri di sini jalannya lebar dan juga masih banyak. Soalnya tempat saya kerja itu bukannya di kota-kota banget ya guys. Ya kita tuh di lokasinya ya sangat masih banyak perkebunan gitu loh, masih banyak perkebunan sawit, ada perkebunan apa tuh karet ya, getah ya guys. Oke. Nampak samar-samar ya di depan tuh ada bangunan ya. Kita akan turun ini jalan ini posisinya jalan ini turun ya guys, turun. Oke. Itu yang nampak dari sini tuh adalah Sri Austin ya guys. Itu adalah jalan Sri Austin. Yang nampak dari sini tuh, yang kelihatan dari sini ada bangunan tinggi, sana adalah Sri Austin guys. Nah, ini adalah Kempas ya guys. Ini bisa ke Senai Airport juga bisa ikut sini ya guys. Oke, di depan itu ada lampu merah ya guys. Itu depan itu ada lampu merah. Ya, kita ambil kanan. Oke, kita ambil kanan. Nanti sebentar lagi kita sudah nyampe tempat kerjaan saya ya guys. Oke. Oke, kita ikutin terus perjalanan saya ya kali ini. Nah, seperti ini ya guys. Oke. Oke, sebelah kiri, kiri jalan ini adalah sudah masuk di tempat saya kerja ya guys di sini. Ya. Di sana ada Eco Business Park One, nah, itu tempat kerja kita, dan kita akan mau masuk ke dalam tuh ada satu itu post guard entrance-nya ya guys. Di sini dijaga security dan polis 24 jam guys. Jadi orang yang belum masuk ke sini harus diregister dulu ya. Oke. Nah, ini adalah office kita ya guys. Kiri ini adalah office kita. Oke, dan kita di sini ada persimpangan di sini. Itu oke, kita belok kanan ya guys. Kita belok kanan dan mungkin dalam 100 meter kita sudah nyampe tempat kerja. Oke, mungkin sampai di sini dulu kok hari ini. Semoga ini bisa memberi informasi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi guys. Yo.